Jadi untuk belakang tuh ini pemuka. Hai semua peminat-peminat Mitsubishi. Jadi bakal kali tu memang kita review kita empu standard spec Triton ataupun Triton GL. Okay. Jadi bakal kepada kita ke depan tu, depannya facelift baru ataupun upgrade baru bakal model Athlete. Jadi ya samalah, yang foto adalah plastik. Ini desainnya grill lebih besar. And then to yang ada chrome. Okay, untuk standard spec lah. So ya just semina plain aja. Untuk dalam to, untuk Triton spec, ya bakal bertempo Athlete. Cuma kerusi ya okay leather yang kena fabric pula. Tapi ya gate mengekalkan semi bucket seat. Okay, untuk bagian depan tu kita ada dashboard tu. Steering, lagi menggunakan steering Mitsubishi Lancer yang sudah dimasukkan new Triton lah. Okay. Cuma dia ada button lah, bakal yang empu kakak ngabang ya, Athlete ngo premium. Dan yang empu radio, ya simple berkata aja. Tapi dia tu untuk radio standard spec, ya boleh connect ngo Bluetooth. So kita boleh connect ngo kita handphone lah. Dan yang dari segi aircon, kita mendatang aircon yang manual. Okay, boleh adjust per semua dia tau. Ya, okay digital. Dan ya, tau yang pun suhu lah. Nanti biru tau, ya celap. Kita pergi tau, ya suhu panas. Dan ya, yang pun four wheel. Ngena easy select. So ya, kalau kita tau, mudah tau. Boleh just pusing aja. Nanti dalam tau, 2H yang 4H. Kita boleh select ya dalam keadaan kereta berjalan. Nanti agak 4L, kalau perlu tekan. So kan, agak low. Paling low lah. Okay. Untuk belakang tu, ya basic compartment lah. Okay. Cara buka ya. Kita mendak tau tali ya. Just tarik aja. So, extra barang kita engkah. Bakal yang project tool semua lah belakang tu. Okay. Okay. Untuk standard spec, ya kena kunci lah. Untuk kunci ya. Kita bakal premium white lead yang kena Achilles pun kunci. So, kita masuk ke situ. Berapa meter ya? Hanya meter ya. Okay, untuk Triton standard spec, dia tu udah bisa automatic yang pun auto headlamp. So, bila gelap, dia akan automatic on ke diri empu lah, lampu. Lama dah bisa auto, dan dia dah bisa rain sensing juga. So, kita just set ya pergi auto. So bila hari hujan ia akan automatic wipe. So begini. Okey kena untuk standard spec. Okey. Dia tu untuk Triton standard spec harga permulaannya adalah 121,000. Jadi bulanan nanti kita full on dalam 1,003. Nanti kita engkah 10% dalam 1,200 sekanya lah. Jadi nanti kita berminat gak ngempu Mitsubishi Triton standard spec tu ataupun standard GL, kita tahu DM aku dah tahu. Tahu WhatsApp. Mana bu?